Selamat datang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dari Krui menuju Bandar Lampung. Yes. Pan gorengan guys. Dek, banyak monyet nak. Dia semua lihat nggak? Pacotnya. Sakit ini mah. Aduh, gede gitu. Mengerikan. Wah. Monyet dia, lihat monyet. Dua kalinya. Wah. Tidur terus. Kawan dia sih. Kenal? Keluar kawasan Taman Nasional. Di depan sana ada gerbang sisir barat. Kita mampir dulu ke kiri. Jalannya dulu ya. Masuk enggak ya? Masuk karena bukan mobil off-road. Parkir sini aja, kelihatan Taman Nasional Bukit Barisan. Nanti kita masuk, oke? Okay. Selamat datang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mana dia? Sebelahnya. Pak. Iya, ada tulisannya. Kamu lihat apa? Lokasi plot tempel permanen di Palangka, Bunga Flesia. Rino Camp. Bisa tukar aja. Tukar aja. Enggak tahu deh. Maksudnya kalau enggak salah pesisirnya ada. Yuk, kita masuk. Permisi. Sendalnya tebel. Rasa sendalnya tebel. Kok bingung? Sebentar. Ya, kita naik, Kita mulai turun. Ini di tempat lokasi. Kita mau ke lokasi bunga rafflesianya. Kita tukar aja. Berbatasan dengan tangga mus. Mukanya aja gak kelihatan tadi. Udah sok galak lagi. Ini nih yang bagus kemarin tuh. Itu. Sirih-sirih. Bunga bangkai. Hutan-hutan. Kita sudah sampai. Baru-baru banget mekar ya? Iya, Mas. Berapa lama dia kalau setelah mekar gini? Paling cuman seminggu mulai. Dari mekar fase sempurna ya? 4 hari. Oh, cuma 4 hari. 4 hari 5 hari. Empat hari menghitam langsung layu deh. Saya contohnya sebelah nih. Ekor telung dino, patang dino apa ya? Tuh. Ada yang sudah membusuk. Lalatnya lalat kotoran itu ya? Iya, karena dia berbau bangkai jadi mengundang si lalat datang. Tapi kalau di sini kelopaknya 5 ya, kebanyakan. Iya. Iya. Kayaknya kalau ngeliat yang di Bengkulu kan bisa 8. Ada 6, ada. Mana dek, bunganya mana? Bagus ya nak? Gede bunganya. Wah. Baru kerasa bau. Kalau bunga bangkai yang tadi ya? Ini baru kerasa, dari tadi belum.
Kalau pas dekat di depannya gitu. Mana tadi yang bonggol? Masih kecil. Kecil banget. Nih satunya. Ini dari sekecil ini berapa bulan? 8. 8. Lama ya? Yang udah busuk. Yang udah busuk. Itu yang baru busuk. 4 hari dia langsung busuk. Dari mekar sempurna 4 hari. Bunga cantik yang hidupnya singkat. Dan nunggunya lama. Banyak enggak yang sering kesini? Orang-orang? Banyak sih. Bandar Lampung apa dari dekat kesini? Iya, kalau tahu banyak, Mas. Kalau tahu lagi mekar ya? Oh. Biasanya kan lihat di sosmed. Pesisir barat malah yang jarang ya. Orang Krui jarang kayaknya. Dari kemarin kawan juga mau kesini. Ya jauh juga, lumayan 2-3 jam sampai sini kan. Mending ke Bengkulu dekat. Itu yang di atas pohon bonggol namanya ya, Mas? Iya. Di inang. Bakal keren. Kalau yang itu berapa bulan lagi? Mana tuh? Yang di atas. Yang ini. Yang di atas sama pohon. 6-7 bulan. 6-7 bulan. Yang di bawah tadi ada gede. Ini bekasnya. Oh, bekas bukan. Iya, bekas mekarnya loh. Oh. Ini. Itu bonggol lagi. Bonggol juga. Wah, ini bonggol apa ini, nggak tahu nih. Bias. Bias. Bulan nggak ini, bulan depannya gitu. Baru. Tapi sepanjang tahun pasti ada ya. Ada. Ini. Bulan. Itu yang ditulisan itu apa? Ininya, Mas. Tanda. Bacanya. Berapa tanggalnya? Bulan, berapa bulan gitu. Oh. Dari pertama nemu nyampe. Sampai makanya mekarnya nanti bulan, gitu. Tanggal temuan berarti ya, penemuan ya. Kuning-kuningnya biar, apa, Rino Camp Resort Sukaraja ya, Mas? Iya. Kalau berarti masuknya pesisir barat apa Tanggamus? Tanggamus ini. Oh, Tanggamus. Kalau batasnya pesisir barat. Pesisir barat. Sukarajanya Tanggamus. Iya. Kalau geografisnya sisir barat. Iya. Kayaknya bisa ngekam-ngekam di sini. Bisa. Sering ngekam di sini. Oh, sering. Memang boleh buat umum ya? Boleh. Oh. Kemarin ini bisa. Mana fotonya, Nak? Ying, lihat apa? Bunga rafflesia. Si maksinya berapa tadi? 5.000. Iya. Si maksinya 5.000. Senin sampai Jumat, kalau weekend 7.500. Kayaknya malah pengen camping di situ. Dadah. Terima kasih Rino Camp.